Kalau untuk NMAX ya tinggal PNP ya. Kalau NMAX tahun 2019 ke bawah dan 2020, 2021 itu perbedaannya hanya dari sini aja bro ya, atau dari kabel warna pink dan putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tobing. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk para subscriber dimanapun berada. Di video kali ini kita akan bahas warna kabel alarm khusus NMAX ya, 2019 ke bawah. Jalur-jalur kabelnya dan warnanya nyambungnya kemana aja, oke langsung aja ya. Sini kita siapkan untuk panel instalasinya dan juga ada serial numbernya, passportnya tidak ada ya, jadi kita tinggal instalasikan aja. Oke langsung kita bahas jenis kabelnya ya dan nyamuk kemana aja. Oke, pertama-tama di sini kalau untuk kabel warna merah ini bisa disambungkan yaitu ke positif lagi langsung, atau bisa juga langsung nyambung ke kunci kontak ya. Ini untuk kabel yang merah. Dan di sini untuk kabel hitamnya, yaitu ya nyambung ke body ya, atau bisa juga ke negatif aki. Dan di sini kalau untuk NMAX tahun 2019 ke bawah, untuk warna pink ini ya, warna pink ini dia nyambungnya ke arah kunci kontak ya, tinggal dilepas aja soketnya seperti ini kan. Kalau kunci kontak NMAX tahun 2019 ke bawah, cabut aja. Lalu untuk kabel warna pink ini kita sambungkan ke arah kunci kontak ya, warna pink bro ya. Di sini untuk kabel warna merahnya, warna putihnya, ini warna putihnya yaitu nyambung ke bawah ya, ke arah mesin. Ini kalau untuk yang putih, arah yang menuju mesin. Selanjutnya di sini untuk kabel warna biru ini kabel warna biru ada soket-soketnya ya. Ini dipasangkan ke switch rem depan ya, yang sebelah kanan, tinggal dicabut aja. Lalu kita colokan yang ini. Lalu untuk cara pasangnya, kabel biru ini tinggal di paralel aja ya ke arah switch rem. Ini kabel yang biru. Dan selanjutnya di sini untuk kabel warna kuning ini yaitu nyambung ke arah token atau tombol starter ya. Kalau untuk NMAX dan PNP tinggal cabut aja, lalu ini sambungkan ke arah tombol starter kabel warna kuningnya. Dan selanjutnya untuk soket yang kita cabut yaitu kita sambungkan ke warna oranye ini ya, yang ke arah mesin. Ini kalau untuk NMAX tinggal PNP aja, tinggal colok aja ya teman-teman. Selanjutnya untuk kabel warna hijau ini, di sini kabelnya ada dua ya, sudah ada soket-soketnya juga. Terangannya sini tinggal cabut aja soket yang menuju standar samping ya, atau switch
sandar samping. Kabel warna hijau ini dia nyambungnya ke switch sandar samping. Tinggal cabut soketnya, lalu kita gantikan menggunakan yang ini ya. Cara pemasangannya di paralel aja ya. Nih untuk warna yang hijau ini ya, teman-teman. Dan untuk kabel warna coklat ini, kabelnya ada dua ya. Kalau kabel coklat ini nyambung ke lampu sen ya, sebelah kiri dan sebelah kanan, tinggal cabut aja soket-soketnya, lalu kita gantikan yang ini ya. Kalau untuk NMAX ya, tinggal PNP ya. Kalau NMAX tahun 2019 ke bawah dan 2020-2021 itu perbedaannya hanya dari sini aja bro ya, atau dari kabel warna pink dan putih. Kalau untuk NMAX 2020-2021 perbedaannya dari sini bro, dia kabel putihnya seperti ini ya, 3, dan yang oranye-nya yang warna pinknya seperti ini. Di sini ada terangannya, panduannya, tinggal colok aja seperti ini ya, seperti ada di gambar. Karena memang ini udah mudah, tinggal colok-colok aja seperti ini. Ini untuk NMAX tahun 2020 ke atas ya. Kabelnya dia nyambungnya ke rumah sikring seperti ini. Kita tinggal cabut aja sikring-sikringnya, lalu kita gantikan menggunakan kabel ini putih dan warna pink. Kalau untuk NMAX tahun 2020 ya. Dan setelah terinstalasi, teman-teman tinggal download aja aplikasinya. Oke ya. Cara menjalankannya, kita harus mempunyai aplikasinya ya. Nah, cara kita mendownloadnya. Oke ya. Cara atau pembahasan alarm WiFi remote NMAX, khusus NMAX ya. Dari jenis kabel-kabelnya dan warna kabelnya bisa menggunakan mana aja. Seperti itu ya, jadinya ya nyambungnya kemana-kemananya sudah saya terangkan. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe ya, agar lebih semangat lagi dan buat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.